Bapak ini sudah ada keputusan Kemen nomor 32 ya. Kemendagri maksudnya nomor 32 bahwa dalam pasal 8 ayat 1A itu ya, untuk program 2018 ya harus memasukkan visi misi gubernur terpilih. Makanya ini kita lakukan. Nah, persoalannya di Jakarta ini waktu transisi ini panjang, ya, 6 bulan. Ya. Proses RKPD ini kan kita sudah berproses dari Januari kemarin. Ya, karena dia ada bottom up, ada top down juga. Ya. Kalau kita lakukan tidak maraton, waktunya tidak kebagian. Jadi aspirasi masyarakat sulit kita serap.